pikir dari tempat cemana lo? Pak cemana lagi mandi. Pantesan tadi kayak batak tapi kayak bukan, kayak batak tapi kayak bukan. Tapi lumayan lo kau bahasa batak. Ya baru belajar lah orang daerah. Oh, kalau itu jadi bahasa Papua gimana? Oh cuma. Of course. Okay. They are combine English and Lada and lagu daerah, you know. Okay. Ah, kali gue cerita makan dulu. Coba dulu. Pakai nasi juga bisa itu. Bisa ya. Aku coba pakai mie dulu ya. Ya. Tapi enggak suka pedes ya? Tergantung mood sih. Cuman mood hari ini enggak pedes. Pedes ya. Hari ini moodnya lagi adem ayem. Lagi makannya yang ini mie-nya beda ya? Beda ya? Tuh. Nih. Waduh, thank you. Pakai nasi juga karena kadang kan kenyang. Betul, ya kan? Betul. Tapi jangan sedih, itu mie. Saya enggak sedih, saya senang sekali. Tapi itu mie-nya itu sehat. Iya, ya. Karena dia MSG-nya juga alami, kan biasanya kan ada yang MSG buatan yang kayak gitu. Terus jadi bisa dimakan tiap hari. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tidak apalagi, masalah buat lambung kita. Nggak masalah. Nah itu yang dia bedanya sama Mimi yang lain. Gitu. Mimi siapa? Mimi, Pipi? Pipi, temannya Mimi. Ah, Pipi temannya Pipi. Iya ini enak. Cobain ya, Pakai nasi dulu sama pakai apa namanya, ayam juga bisa. Oke. Bingung ya mau makan yang mana. Di sini memang makan harus banyak-banyak. Nasinya, oh my God, rasanya seperti rice. White rice, you know? Baiklah. Dia kan masuk ke sini tuh yang aku bawa itu tadi bingkisan. Aku lihat macam mana lagi sibuk sama kakak. Berenang. Iya, lagi berenang. Dia nggak pakai baju loh. Iyalah, berenang pakai baju. Tapi dia pakai celana kan tadi? Pakai lah. Oh, asal pakai ikan malu kan perlombakannya. Malu, iya. Ini aku mau nanya nih macam mana? Selalu dianggap mempunyai kehidupan yang mewah karena mempunyai image seorang istri. Siapa itu? Istrinya Pak Judaika. Oh, kita ngomongin artis sekarang. Benar enggak sih? Kan kalau cewek-cewek suka gosip. Selalu benar, Cin. Selalu benar, apakah mempunyai kesan yang mewah itu. Jadi kan memang Pak Cemana itu pengen jadi artis. Oke. Jadi orang anggap kan kalau artis itu hidupnya pasti mewah. Betul. Terus abis itu pasti happy. Padahal sebenarnya sih nggak gitu-gitu kali kurasa. Tidak juga ya? Enggak. Karena tergantung kita mau memanfaatkan duit kita itu kemana ya kan. Kadang begini ya, banyak nih ya. Kita punya mobil 10 ya mewah, atau kita punya perhiasan banyak. Gitu. Tapi kalau aku sih lebih suka enggak punya yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi aku lebih kasih suka. Aja ke aku kalau memang enggak suka. Betul. Selain duitnya enggak belum cukup, aku lebih suka beli yang investasinya jangka panjang ya. Kayak jadi aku lebih tertarik ya. Berlian. Iya. Maksudnya berlian. Emas, tanah, rumah. Itu tanah tuh enak untuk kita, cukup enak banget. Jadi aku memang tidak. Jadi kalau dibilang kehidupan artis mewah, karena memang biasanya kan branded ya. Ya branded. Kalau aku daripada aku beli branded, aku beli tanah aja lah. Betul. Nanti bisa aku buat kos-kosan. Betul, kos-kosan. Investasi buat anak ke depannya. Nanti anakku suruh buat kos-kosan diri. Betul sekali. Jangan kita kasih dia enak aja ya. Kau mau ngambil tanah kau kerja juga, nanti dia manja. Nah, betul itu ya. Risih enggak sih kalau jadi orang yang terkenal artis? Dimanapun itu kan pasti orang minta foto. Iya. Itu kalau Bapak Cemana, sebelum dia jadi Bapak Cemana. Iya. Itu Judaika. Judaika, betul. Nah, Judika maksudnya. kalau dia sih sebenarnya sudah jadi bagian resiko dari orang yang dikenal. Betul. Karena kan sebelumnya juga dia memang mau dikenal toh. Betul. Setelah dikenal kenapa dia jadi tidak mau didekati ya kan? Aneh itu menurut ya, saya. Iya, aneh itu. Tapi banyak ini. Ada. Tapi itulah kehidupannya. Kehidupan namanya.
aku kenal anak itu. Ya jadi dia ya risih sebenarnya ya, tapi kadang capek karena kan kadang orang tidak tahu kondisinya, mungkin lagi capek, tapi dia sebisa mungkin sih dia kalau diajakin foto. Setahu aku sepanjang aku baru kenal dia sampai sudah aku kenal dia tahun berapa ya? 2007. Sekarang 2000 berapa? 2020. 13 tahun aku kenal dia. Tahun. Dia tidak berubah sih. Kalau ya? Ketemu fans. Tidak. Kadang-kadang dia sendiri bilang, "Kamu mau foto sama saya?" gitu ya. Gitu, itu ya. Kan dari Judaika. Ya. Kalau dari macam mana sendiri, gimana sisi enaknya menjadi istri seorang artis? Enaknya itu apa ya? Dikenal itu ada enak ada tidaknya sih sebenarnya. Tapi ya resiko profesi lah ya. Resiko pekerjaan juga. Betul. Banyak juga yang mengganggu rumah tangga artis. Itu sisi enaknya. Enggak enak ya, diganggu. Karena kalau orang pikir artis itu langsung image-nya kan banyak duit apa segala macam, jadi banyak orang-orang yang kadang mau mengganggu rumah tangga. Betul. Itu juga ada. Terus habis itu juga akhirnya kayak orang pikir kita selalu punya duit, ya kadang kan kehidupan kan up and down kayak banyak down. Cicilan juga mereka enggak pikir kita punya cicilan banyak. Betul, belum cicilan, belum bantu keluarga, belum ini, belum nanti ini. Nanti ada netizen yang bilang, siapa suruh kau jadi artis? Oh, itulah makanya itulah. Cuman ya seperti itu, banyak nikmatnya juga, banyak disyukuri juga. Pekerjaan jadi lebih gampang, koneksi jadi lebih cepat. Betul. Ya kan, kita juga, itulah manfaat dari orang biasanya yang kenal. Oke. Sambil makan, dia nanti perlu sakit ya kan. Aku juga bingung itu. Nah ini sekarang nih, bagaimana cara memberikan kenyamanan buat anak-anak? Maksudnya ya anak-anak kan terekspos ya. Iya, terekspos otomatis ya. Jadi kalau aku sih terkenal dari dulu, keluarga kami itu sebenarnya tidak terlalu mau buka-bukaan ke publik. Betul. Karena kedinginan kalau buka-bukaan. Cleo sama Judeo ini anaknya artis nih, anaknya Judika. Itu gimana tuh? Memberikan pengertian buat anak-anak supaya mereka tetap berlaku normal seperti anak-anak lainnya. Ya, ya. Mereka sih belum mengerti artinya. Jadi, tapi mereka tahu bapaknya itu misalnya ini macam kemana-mana pasti banyak orang ya, minta terus, foto. Iya, jadi mereka terbiasa. Terus dilihat bapaknya di TV gitu kan. Tapi kita juga kasih tahu. Kakak, bapak itu kerjanya nyanyi, gitu kan? Ya, kerja nyanyi. Terus banyak fans. Betul. Nah, dia mulai ngerti apa itu fans itu. Jadi kadang banyak yang minta foto karena bapak dikenal. Oh gitu. Dia lama-lama mengerti. Terus habis itu di sekolah pun, jadi dia udah terbiasa foto sama bapaknya. Dia sudah kasih. Oh, tapi dia ikutan foto. Oh, dia juga mau. Tapi anakku memang begitu. Ke Leo itu kalau ada yang foto pas dia ada di situ, dia pasti datang ke bapaknya. Turun dari mamanya berarti. Enggak, aku mau ikut. Enggak, ya. Terus Judeo juga gitu, dia mau ikutan foto. Jadi dia sudah terbiasa sekarang, tapi kadang ya ada lomba nyanyi di sekolah gitu kan. Ikut? Bukan. Dia masih malu. Oh. Jadi mungkin tapi orang tahu kalau dia itu bisa nyanyi karena kan dia ada pelajaran musik, nada segala macam, dia di atas teman-temannya. Itu gurunya ya sendiri yang bilang kalau Cleo itu di atas teman-teman, tapi masih malu. Tapi kan buat orang-orang tua yang lain mikir, lah itu kan anak penyanyi, anak artis, kok masih malu gitu. Nah mereka nggak tahu kalau bapaknya pun lebih malu-maluin dulu waktu itu. Nah, cuman kan ada proses yang mereka tidak lihat. Betul. Ya, jadi Cleo itu kami biarkan dia malu, biarkan nanti ada proses. Mamanya juga dulu waktu kecil masih malu, ketemu orang aja tidak mau. Lama-lama jadi tidak tahu malu tadi. Nah, tapi itu proses-proses yang anak-anak harus jalani. Orang kadang nggak tahu, dia pikir kalau anak artis harus sama kayak bapaknya bapak jadi artis yang harus langsung harus begitu. Ya. Oh, tidak begitu. Itu semua kami pun lewat proses, bapaknya pun lewat proses. Ada hal-hal nggak ya yang bikin kesel sebagai istri seorang artis Judaika, Judika? Iya. Apa ya? Ada hal yang bikin kesel nggak? Bikin kesel itu apa ya? Kalau dia sebenarnya kadang dia pulang nyanyi dia langsung main bola. Oh. Sebenarnya bagi waktu berarti. Bagi waktu ya. Jadi kadang bagi waktunya itu tidak pintar kadang. Tapi kadang demi pekerjaan, demi tanggung jawab, cicilan ya udahlah ya.
Jadi kita mau tidak mengerti mau ya. Jadi mengerti biar jangan, dia lebih happy. Kalau kita capek pulang, betul. Aku belum olahraga nih, Mak. Gitu. Kerjaan mereka berat ya kan. Kelihatan saja cuma nyanyi, tetap aja mereka nervous kan pasti ya. Penerbangan berapa jam? Coba dulu. Saya bolak-balik Amerika udah bosan. 1 tahun 2 kali. Bahkan diminta 3 kali. Oh, jadi saya tolak semua. Jadi itu saking nervous ya? Saking nervous. Betul. Nah, pertanyaan berikut lagi. Bentuk motivasi dan dukungan seperti apa yang dilakukan Duma kepada Judy? Gue dorong dia. Dorong. Sampai jatuh kan? Sampai jatuh. Tapi yang dorong itu sampai jatuh. Maksudnya, tapi memang ada hampir. Ada istilah setiap orang itu mempunyai blind spot. Artinya apa yang tidak bisa kita lihat, orang lain yang bisa lihat. Iya. Mungkin seperti itu ya. Didika nggak bisa lihat sesuatu di depan. Tapi istrinya bisa lihat, kamu harus begini. Gini lebih baik nih. Kasih pandangan. Iya. Itu seperti gitu ya. Dalam bentuk dukungan, support. Supportnya sih lebih ke tukar pikiran. Tukar pikiran. Jadi kadang dia jadi mau. Satu dia punya di sini, ambil, taruh begini. Tukar aja ya. Bisa jadi. Jadi lebih mendorong seperti tadi, mendorong supaya dia semangat, iya. Supaya dia bisa berpikir, mengambil keputusan, tindakan. Walaupun akhir-akhirnya sih sama-sama memutuskan, karena tidak bisa kita memaksakan. Tidak, karena dia kerjain kan. Betul. Ya bisa dia tidak suka, bisa dia stres. Jadi kita yang sebagai pendukung, anak-anak diamankan, sekolahnya beres. Biar dia tetap happy ya. Ya makanan, sepertumbuhan diperhatikan, dia bekerjanya happy, terus ngambil keputusan jangan sampai ke jurang. Betul. Kita tarik deh supaya lurus. Nah, bilang kalau Judika ini kan pasti fansnya banyak sekali di sini di Indonesia, namanya Judikaholic kan. Nah, sedekat apa, macam mana dengan fansnya Judikaholic? Kalau Judikaholic pasti aku ya. Dekat sama mereka. Aku masuk ke grup mereka. Oh, masuk ke grup? Aku masuk. Waduh. Aku masuk karena ikatan emosional lebih dapet ya. Iya. Mereka lebih. Sebenarnya Judikaholic ini kan sebenarnya sudah ada sejak idol-idol itu lah. Iya. Idol-idol itu kan. Jadi lama-lama mereka jadi terkumpul. Jadi udah silih berganti orangnya sebenarnya. Jadi yang kenal itu yang baru-baru 10 tahun terakhir lah. Sebenarnya kan 15 tahun harusnya ya. Iya. Nah, 10 tahun terakhir lah yang ku kenal, aku masuk situ. Jadi aku biar lebih dekat sama mereka. Terus mereka kan juga yang buat Judaika, bukan pacaman. Judaika itu seperti sekarang. Jadi kita menghargai mereka itu kayak biar lebih dekat. Kita masuk ke grup, tanya say hi atau apa. Betul. Support dari medsos juga gitu. Atau ada yang ulang tahun segala macam, paling nggak diucapin mereka sudah senang. Iya betul gitu. Ya, jadi mereka merasa karena ya fans dekat, itu kan ya. Jadi fondasi ya itu susah kali kita carinya. Fondasi itu harus dipelihara, harus dijaga. Iya untuk karir para penyanyi ini kan. Berarti memang istilahnya kita hidup, kita juga butuh orang lain. Betul sekali, mana mungkin kita bisa hidup sendiri, kakak Nobu. Mau secanggih apapun kau punya harta semua yang mau, kau punya harta semua tapi kau sendiri. Oh. Nah, mau apa pasti. Pasti banyak temanku yang datang. Iya, kalau lagi gak ada, gak datang deh. Terus berikutnya, pengalaman yang paling seru menjadi istri seorang artis, seorang Judaika alias Judika. Ya. Itu, kalau istri penyanyi itu enak ya. Nah, kalau yang lain bayar dia, ngundang dia, bayar. Ya. Nah, kalau aku, dia yang bayar. Dia yang bayar. Terus kalau suruh nyanyi lagi. Terus lagi nyanyi. Dan enggak kusuruh pun dia nyanyi soalnya, ya kan? Kalau di tempat lain mana mau dia enggak dia itu kan romantisnya pada saat nyanyi doang. Betul. Lagi belajar untuk romantis dia kan. Tapi itu pun kalau kutanya, kau lagi bayar karena aku tuh enggak cuma nyanyi aja. Ternyata dia acting untuk menghayal itu jago kali dia. Gitu ya ternyata. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih, sebelum saya habiskan makanan. Selama menjadi istri Judika, berapa kali nonton show-nya Judika? Nah, berapa kali ya? Berapa kali ya? Nggak kehitung pasti. Kalau pas pacaran sering. Wes. Karena Wilma ada anakku. Oh ya iya kan? Sekarang sudah ada anak, mungkin aku bawa dia jam 12 malam ya kan. Betul juga. Terus betul. Abis itu jam 10 malam orang gathering.
misalnya pesta rakyat, misalnya di kafe, misalnya macam-macam lah undangan dia di TV kadang. TV. Tapi kalau waktunya semua tidak pas sama anakku, aku nggak ikut. Kadang pun pas pun aku nggak mau bawa karena terlalu banyak yang mau dijaga kan. Sangat bijak. Sekali. Iya. Memang harus bijak. Jadi. Jadi tidak terhitung berapa kali. Iya, kalau tapi waktu pacaran bisa dihitung. Sering. Ya. Kalau aku tidak lagi kerja juga, ya aku bisa ikut. Tapi kalau aku kerja juga, ya sudah nanti ketemunya janjian gitu. Tapi setelah punya anak jarang bisa aku hitung. Malah yang setelah punya anak bisa aku hitung. Aku pernah lihat itu postingan setelah 5 tahun baru bisa nonton bareng. Nonton ya. Bioskop kan? Oh iya betul. Betul itu. Betul itu. Aduh, kami dua tuh sebelum nikah, kami nonton semua itu yang sama di bioskop sampai habis filmnya. Iya, kami datang, sudah habis, kita pulang aja. Sekarang nggak ada yang kami nonton satupun. Kami datang, ini apa film apa ini semua tidak ada yang kami nonton. Itu nonton tapi perasaan deg-degan kan? Anakku ada, tapi dia main-main di luar. Tidak, waktu masih pacaran. Apa nonton itu? Tapi perasaan deg-degan kan? Kenapa itu? Karena diintai terus. Oh, takut ke mama. Betul kan? Betul. Tapi kita tanya gimana? Betul. Ya bro, mengalir aja bro, mengalir. Akhirnya perjuangannya sampai juga 5 tahun dapat, begitu dapat tak langsung dua dapat. Banyak kali ya. Ada tambah lagi dong. Oke, aku rasa pertanyaanku udah cukup. Makan dulu ya. Aku tadi udah 3 bungkus kemakan itu. Oh, boleh tambah air? Oh, boleh. Berapa waktu lalu kan keluarga Cemana itu dapat penghargaan Silver Bottom. Nah, kira-kira keluarga Cemana memberikan apresiasi itu buat subscribernya seperti apa? Apakah ada hadiah apa gitu? Itu tuh jadi. Ada ya? Aku mau ikutan juga. Aku kita menuju ke 1 juta subscriber jauh ya, tapi nggak apa-apa lah. Pasti mencapai itu. Jadi kan sekarang kan 120.000 ya. Kita dapat Silver Play Button itu kan kalau 100.000 subscriber. Jadi sekarang dia 120.000. Nah menuju kita ke 1 juta subscriber kita berarti dapat emas. Kalau 1 juta berarti dapat gold. Ya, gold. Aku bilangnya emas. Jadi gold. Emas tekan-tekan button ya. Gitu. Emas. Tapi pastilah. Emas play button. Pasti lah yang penting, kontennya tetap lebih diperbanyak lagi. Betul. Karena sebenarnya kami dapat 100.000 subscriber itu baru 20 konten. Oh, baru 20 konten. Memang harus lebih banyak ya. Baik, tapi sudah bersyukur itu dapat segitu dengan 20 konten. Sebagai pendatang baru, sebagai YouTuber. Jadi kalau gitu kami harus setiap hari kami harus buat konten. Jadi jangan lupa ya. Subscribe, subbreaker, like and share. Breaker jangan lupa. Kadang orang itu nonton, mereka lupa tekan-tekan yang merah-merah itu. Nah, itu. Padahal ada di sini itu gratis. Coba kan mau bilang gratis enggak bayar. Itu gratis enggak bayar. Kalau tekan subscribe. Tekan saja. Apalagi sekarang kalian kasih. Sekarang hadiah. Tekan. Hadiah menunggu. Iya. Menunggu 3 orang pemenang akan mendapatkan 7.500. Aku pun mau. Gimana caranya? Aku juga mau. Aku salah satu breakernya. Kayak gini caranya. Yang lain juga kayak gini caranya. Jadi kalian harus tadi subscribe, comment, and share. Terus satu lagi. Apa lagi? Belanja di aplikasi Lemonilo itu kasih kodenya itu Cemana 50. Cemana 50 akan mendapatkan diskon 50%. Ih, pintar kali kamu. Terus habis itu udah tuh ya, caranya udah jangan lupa buat IG-nya apa namanya ya kan? Karena kita hubungnya lewat IG Instagram. Oke. Itu. Jadi 3 orang pemenang 7.500.000 bisa buat modal usaha itu. Betul. Ya kan? Nanti kita akan undi yang mana yang beruntung kita hubungi lewat IG, tapi jangan lupa syarat tadi subscribe, comment, share, belanja di aplikasi pakai Cemana 50 dapat 50%. Terus IG-nya jangan lupa di komen, langsung kita pilih, langsung kita transfer menuju 1 juta keluarga Cemana. Transfer kemana? Rekeningnya. Rekening masing-masing nanti ya kan. Oke. Masih jauh 1 juta tapi nanti kami kasih dia terus. Siap. Ya kan? Mari kita lanjut makan. Makan, habisin. Enak. Minyak kenyal ya. Habisin kakak. Iya, siap. Kaget banget. Sedap.